Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah wabarakatuh. Semangat hari ini? Semangat. Masih puasa semua? Masih. Meskipun kita masih puasa semua, kita tetap semangat ya. Ya. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita semua berdiri. Ayo kita berdengar berdiri dulu yuk. Nanti puasa memberikan gerakan, lalu kalian menirukan ya. Tangan kanan masuk, tangan kanan keluar, tangan kanan lurus, diputar-putar. 1, 2, 3, diputar-putar, tangan kiri masuk, tangan kiri keluar, tangan kiri lurus, diputar-putar. 1, 2, 3, diputar-putar, kaki kanan masuk, kaki kanan keluar, kaki kanan lurus, diputar-putar. 1, 2, 3, diputar-putar, kaki kiri masuk, kaki kiri keluar, kaki kiri lurus, diputar-putar. 1, 2, 3, diputar-putar. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Sudah, cukup berhenti. Kali ini berangkat semua? Oke, untuk lebih lanjutnya itu harus lebih dahulu ya. Iya, Bu. Maria Kesatia, Lulu Nijeria, Inaya Kumpadiro, Lulu Melia Mata, Nijeria, Duta Uraman, hadir Bu, Mara Novel, Mugia Biliani, Hafidho Rizkia, hadir semua ya anak-anak ini. Iya, Bu. Pada siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai Al-Quran Hadis yang terima dari surat Al-Ikhlas. Kalian sudah pernah dengar bunyi surat Al-Ikhlas? Udah ada pernah dengar? Belum pernah dengar? Oke, Ibu akan mencatatkan lebih dahulu ya. Iya, Bu. Aku belum bisa baca Al-Quran. Iya, nanti Ibu ajari. Saya bicaranya bahasa surat sini. Anak-anak ini adalah ini dari surat Al-Ikhlas. Sudah lihat kan bunyi surat Al-Ikhlas? Udah ada yang bisa baca surat Al-Ikhlas? Walam yakul lahu kufuwan
Dua. Allahu somad. Riris. Tiga. Belum apa? Oh belum apa? Ibu tuyul. Yang ketiga, lanjarin walat yumulat. Lanjarin walat yumulat. Bisa diulangi? Lanjarin walat yumulat. Coba ulangi. Lanjarin walat. Bisa dibaca anak-anak? Bisa jelas dibaca? Ketutupanku. Oh, tertutup. Oh, ya maaf ya. Iya, Bu, dimaafkan. Ayo belum lebaran sudah maaf-maafan. Bisa dibaca anak? Yes. Oke, ayo kita sekarang baca lagi surat Al-Ikhlas dan sekaligus baca artinya. Oke, ayo bersama-sama. Udah bisa semua? Bisa ya. Oke. Tapi minggu depan